What's up bro, balik lagi di channel Easy Game. Oke guys, kali ini gue bakal bikin gameplay main di Diamond League pakai si Superstar Lena. Gak tahu bakal menang atau kalah, kita coba aja. Dan di sini gue pakai set begini ya, pakai helm water sama counter attack, BH 1 line sama jumping drawing ya. Oh ya, kemarin gua agak upload soalnya sinyalnya itu jelek, jadi gua agak upload. Oke, langsung aja kita main Diamond League. Nguli dulu buat event update map tanggal 26 ya. Baru main udah ketemu Mohyul gitu kan. Pakai lu mau gue pukul. Oke, si Mohyulnya jalan pertama ya, kita jalan kedua. Dia pakai pendan red monster. Pendannya aktif. Wah, bahaya nih, bisa kalah ini kita. Jalan kedua lagi. Gak pindah. Astaga, pindah loh. Nah, mantap. Si red monster-nya dia agak aktif. Kita ambil 4. 4 atau 6 terserah deh. Kita bangun di sini. Bangun 2. Gak aktif loh skill-nya gua. Kita ambil 8 atau 10. 8 nya aktif. Kita bangun sini. Please dong aktif skillnya. Nice. Dia pindah ke situ. Bangunan lemak. Tarok boleh hold di. Oh, di situ. Double mulu loh dia. Dia ambil 5. Kita ambil 10. 8 loh dapatnya. Jangan pindah. Astaga, pindah mulu loh. Aduh. Semoga aja aktif skill kita. Pasti diangkat nih. Diangkat. Enggak ya. Kita ambil 9 deh. Nice, dapat 9-nya. Gunakan kartu bertahan. Astaga, counter attack-nya agak aktif loh. Kalah kita guys nih. Kita taruh sini aja. Semoga aja agak aktif skill dia. Nah, lo gak aktif. Nice. Kita ambil 4. 4-nya dapat. Counter attack, mantap. Kita taruh di sini deh. Jual ini bro. Nice. Ambil alih area.
kita taruh sini. Terus kita ke mana ya? Ke sini aja. Semoga jaga aktif songkrangnya. Astaga, aktif loh. Gak bisa bangun anak lagi. Dia ambil 4. Counter attack-nya nyala. Dia ke situ. Nice. Kita bisa menang, cok. Oke, mantap. Kita ambil 9 ini. Kenapa sih ngelek-ngelek ini? 9 please GM. Nice. Oke, di gameplay pertama kita menang ya. Menang triple. Bodoh lah ya. Lumayan coy, 90 diamond. Oke, kita lanjut ke gameplay kedua. Kita lawan si Rocky dulu lah. Oke, kita guys dapat tuyul. Dapat tuyul. Kenapa sih gak mau pertama gitu kan? Nah bagus, dapatnya 8. Kita ambil 10. Udah auto ya guys. Ambil double 2. Kita bangun di sini. Ambil 3. 3. 3-nya dapat. Pindah ke areaku. Nice, pindah ke areaku. Kita taruh sini. Logo aktif ya? Lo pikir aktif lo tadi? 9, giliran kamu. 10. Kita dapat 10, kita bangun 3 aja. 3 dong, biar cepet kelar. 5. Astaga, dapat 5 loh. Dia udah keluar. Kita ambil 12. 12-nya dapat. Pindah ke aku. Nah gitu dong dari tadi. Pindah satu line. Oke guys, di gameplay kedua kita menang ya. Lawan si tuyul. Jadi gitu guys, kalau di Diamond League itu bertemu tuyulnya itu kemungkinan gede ya. Ya tergantung hoki kalian sih. Kalau di low bed itu ketemu tuyulnya agak kurang ya. Soalnya orang joki itu biasanya di high bed. Dia ngambil cepatnya. Oke, di gameplay ketiga kita ketemu sama si Jekyll. Pertama. Jalan pertama. Kita taruh di 10. Gak aktif loh skillnya nih. Jadi boncos ya. Oh,
Astaga, gaktif loh. Kita ambil 9. 9-nya dapat. Gak aktif loh jumping drawing-nya. Bisa ketarik ini kita, guys. Astaga, salah gua. Nah, kan? Semoga aja gak mahal. Jalan keempat pasti. Nah, kan? Depend kita nyala, dia jalan ke double 2. Mau nyedot gua lagi. Astaga. Wah, bahaya nih, guys. Semoga jangan sobek. Sobek loh. Udah mau mati, guys, ini. Ambil double 12. Mantap. Kita ambil 12 lagi kah? 12. Ayo, kenapa ini? Nice, 12-nya dapat. Kenapa sih ngelek-ngelek? Astaga. Woi. Kayaknya bagus loh. Astaga, pakai ngelek segala lagi. Udah mau kalah. Gini amat ya. Ah, tai lah ini. Astaga, malah di situ loh. Udah lagi skala ini. Nah, kan. Gara-gara ngalek kalah ya. Oke, okay guys, segini aja untuk gameplay Diamond League-nya. Kalau gua udah punya card bagus ya, baru gua bikin gameplay lagi. Susah, bro, ngeli di DL hoki-hokian juga. Oke, okay, jika kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, dan dukung gua terus ya. Oke, okay, sampai jumpa di next video. Bye-bye.